Negeri kini sudah ada mesin ATM. Tepukan. Yes. Setelah puluhan tahun, akhirnya negeri kini sudah ada mesin ATM. Hasrat masyarakat setempat untuk memiliki mesin ATM akhirnya menjadi kenyataan apabila perkhidmatan itu mula beroperasi sejak semalam. Alhamdulillah. Mesin ATM tersebut dipasang di kampung Jeret, Gua Musang dan dijangka akan memudahkan urusan 30,000 penduduk tempatan. Pembukaan mesin ATM itu dibuka 5 hari setelah ia disuarakan calon BN Muhammad Azmawi Fikri yang berjanji untuk mengusahakan perkhidmatan berkenaan kepada orang ramai. Tijawan Malaysia kini mendapati mesin itu kini diletakkan di sebuah pasar mini di kampung berkenaan. Mengulas kemudahan terbaru yang diberikan itu, penduduk kampung Tembabit Muhammad Zulkifli Harun meluahkan rasa bersyukur apabila penantian mereka sejak puluhan tahun kini berakhir. Saya bersyukur apabila mesin ATM pertama berjaya disediakan. Kami mengalu-alukan kemudahan ini. Jika sebelum ini kami perlu keluar 50 km, nak keluar duit RM50, habis duit RM50 tuan-tuan. Alright. Inilah Ambo, saya akan usaha segera untuk adakan mesin ATM di kawasan berkenaan. Ambo akan hubungi pihak bank, katanya 5 hari lepas. Alhamdulillah, setelah calon tu sebut 5 hari lepas, kini yes, Agrobank pun mengeluarkan satu ada mesin ATM di negeri. Tepukan. Kalau orang negeri tak nampak lagi, aku tak faham lah.